Assalamualaikum, yuk jumpa lagi dengan Eka, Tani Milenial Raja Bajak Laut. Kali ini kita panen buah Wijaya Kusuma ya. Wijaya Kusuma itu tanaman yang masih keluarganya kaktus. Banyak yang nggak nyangka ternyata dia masih tergolong kaktus. Ini buahnya juga jadi karena nggak sengaja. Kalau buah-buah kaktus saya biasanya kan karena hand pollination apa rekayasa dari manusia silang-silang sendiri. Kalau ini open pollination, yang nggak tahu dari angin atau ada serangga yang mencolok. Ini buahnya ada metek-metek kayak itu kaktus biasanya. Ini coba nanti kita semai ya. Kita keluarkan dulu bijinya. Ya, ini mumpung musim hujan, kita menggunakan airnya air hujan aja ya. Kemarin nampung. Kita ambil. Caranya saya seperti ini. Berlaku pada biji kaktus yang lain. Saya masukkan, lalu kita gencet. Nah itu, sebaiknya kita icipi aja yuk buahnya, enak enggak? Ya, ini buahnya, kita icipi. Kalau kaktus tuh rasanya hambar, kalau buah naga kan masih ada manis-manisnya sedikit, kaktus hambar. Lalu ini coba kita icipi. Manis, kayak buah naga. Enak nih. Enak. Tapi kita yang butuhkan bijinya aja. Kita nyoba. Ini baru pertama juga nih jadi buah. Manis ini. Kok enak ya? Bijinya ternyata dikit ini bijinya. Jadi enggak apa-apa lah dimakan dulu dikit-dikit. Yuk, langsung kita keluarkan aja bijinya, kita panen, lalu kita semai. Ya, caranya gitu, langsung kita pencet, masukkan dalam air. Nah, itu ya. Oke. Ini ya, ternyata bijinya sedikit. Kalau gitu tadi dimakan dulu aja. Ya, maklumlah ini kan pertama kali semai. Bijinya dikit, banyak daging buahnya. Kalau kaktus kayak gimno itu banyak bijinya, jadi ya memang layak untuk disemai. Kayak masih enak nih. Manis. Oke, ini selanjutnya kita siapkan saringan dan juga tisu. Ya, caranya seperti ini, saringan lalu kita berikan 2 lembar tisu. Ini nanti untuk menyaring endapan bijinya. Ini kita buang dulu, karena terlalu banyak. Ini udah dikit ya, langsung tuangkan aja di atas tisu. Kenapa kok tadi harus dibuang dulu? Karena kalau airnya terlalu banyak nanti tisunya sobek. Segini udah cukup. Tangan aja, nah itu udah kesaring kan. Oke, kayak gitu. Seharusnya ini kita lakukan tadi siang ya. Setelah kayak gini biasanya kita perlu jemur. Kalau saya sih jemurnya seharian aja. Lalu setelah kering baru kita semai. Nah, kemarin berhubung bikin videonya itu sore, nggak ada matahari, akhirnya saya diamkan. Ini aja udah mulai mau dikeroyok semut tuh. Jadi beberapa biji ini udah sampai sini di bawah semut, tapi kan tadi tak tutup pakai ini. Sekarang ini pagi hari, saya jemur dulu seharian. Hasil sudah kita jemur seharian, lalu kita lepaskan dari tisunya, cukup digesek-geseknya aja. Nah, itu udah pada lepas ya. Ini kita sudah siapkan media tanam. Media tanamnya sama kayak nyemai kaktus itu. Silakan kalian tonton videonya, klik link di kanan atas ini. Nah, cara menanam kaktus dari biji atau semai kaktus. Ini komposisinya kayak gitu ya, medianya campuran sekam bakar, pasir malang, kumis. Ini kayaknya ada perlite nya juga, ini campur jadi satu agar poros. Oke, sudah kayak gini, lalu kita taburkan saja. Ini sudah kita semprot ya, jadi sudah basah. Kita taburkan saja seperti ini, tabur ya, kayak nanam kaktus persis, karena
ternyata bunga Wijaya Kusuma itu masih family, masih keluarga dari kaktus. Itu ya. Kalau sudah tanam semua, kita sungkup, lalu taruh di, kalau saya sih ada growlet itu, jadikan satu di situ, lalu kita lupakan sampai kira-kira udah tumbuh, nanti kita cek lagi sebulan ke depan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, dan subscribe channel ini. Follow juga Instagramnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi, karena kadang saya kalau bagi-bagi giveaway sesuka hati, sesuai suasana hati dan stok yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.